Di video kali ini saya nak kongsikan dengan anda item dan aksesori yang mana korang boleh vlogging menggunakan smartphone. Tapi sebelum kita mulakan, apa kata kita bagi laluan dulu dekat bumper ni. Hai, selamat datang ke Quarter Liter Channel. Anda bersama Abang G QLC. Seperti biasa di channel ni guys, kita akan membincangkan tentang racing, motosikal, review parts, aksesori, tips dan sebagainya. Korang yang baru singgah ke channel ini, korang boleh terus tekan butang subscribe dan juga butang loceng untuk dapatkan notifikasi setiap kali saya upload video-video terbaru. Okey, di atas meja saya sekarang ini terdapat aksesori yang mana saya akan kupaskan bagaimana caranya untuk vlogging menggunakan phone. Tetapi sebelum tu, bagi korang yang minat tentang bagaimana nak vlog menggunakan telefon bimbit ataupun smartphone korang, tak kisah walaupun ia Android ataupun iPhone, korang kena tunggu sampai habis. Tadi saya ada sempat membuat satu posting di YouTube community cerita tentang bagaimana nak buat vlog menggunakan telefon. Senang kata bagi mereka yang suka menggunakan phone untuk buat vlogging. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, jom kita unboxing aksesori yang telah saya dapatkan daripada Lazada. Jom. Okey, so barang aksesori semua dah ada di atas meja. Sekarang ni saya nak buka satu persatu. Quick unboxing sebab yang ni tak mau buang masa banyak. Barang yang saya dapatkan daripada Lazada. Okey, item yang pertama. Item yang pertama adalah produk daripada Ulanzi. So yang ni adalah kamera bracket yang mana kau nak letak kamera nanti. Senang nak mount dia. Okey. Kamera bracket. So kita tengok produk yang kedua. Okey, yang ni juga daripada Ulanzi. Okey, kalau kau boleh tengok. Triple cool shoes mount. Ha, itu dia. Alright, so inilah barang dia. Not bad lah. Kualiti dia memang sangat nice. So, item seterusnya. So item seterusnya saya dapatkan W49 LED video light. Video light. Ini untuk tambahkan cahaya dekat korang punya gambar lah. Nanti video korang shooting tu dia akan bantu untuk tambahkan cahaya. Okey. Seterusnya, seterusnya Boya Universal microphone. Microphone Boya. Ini Boya BY-MM1. Okay, so jom kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Dia punya manual book. Yang ni dia bagi siap mikrofon kepada smartphone. Satu dekat mic, satu ke smartphone. So, korang tak payah nak beli tambahan lah benda ni. Dead cat. Kucing mati. Okay. Yang ni nak bagi kurangkan noisy ataupun kalau korang ada kat kawasan yang windy, berangin. So, dia boleh absorb benda tu. So dalam ni kamera pula, mikrofon dah ada kat dalam ni. Okey. So dia ada bagi satu lagi kabel. Mount.
Bag Boya. Oh, so ada satu lagi. Satu lagi. Terlepas. Tada. Oh, yang ni tak terkena mengena antara hidup dan mati. Yang ni charger ni. Charger telefon, charger jam. Okey, charger jam. Jadi saya ada beli tambahan charger ni untuk jam. Jam ni Cospet Hope, yang mana dia adalah smart watch phone, boleh tangkap gambar, boleh buat video, boleh tambah macam-macam. Boleh YouTube, boleh Facebook, boleh WhatsApp, boleh sebagainya. Dia macam phone. So tak nak buat review pasal benda ni. So tambahan ni satu lagi. Dia menggunakan bateri AA. So kat sini saya ada bateri. So kita akan masukkan bateri AA dekat sini. Okey. Okey, so dia punya kecerahan lighting ni dia boleh meningkat lah. Dia boleh meningkat eh. Kalau korang tengok. Cerah tak? Okey. So ni lampu. Apa yang saya nak mount ataupun nak share dengan korang, aksesori-aksesori yang terdapat kat sini dah. Macam tadi yang korang tengok, ada microphone daripada Boya. Kita ada satu mount extend daripada Ulanzi. External light. Lepas tu, dia punya kabel-kabel. Okey, so seterusnya saya akan menggunakan stabilizer daripada Smooth 4 Zhiyun untuk fit benda ni sebagai vlogging setup untuk saya buat vlog. So yang pertama sekali, kita keluarkan dulu tripod. So yang pertama kita ambil Ulanzi punya kaki ni, kita akan fit kat bawah ni. So saya akan letak di bahagian belakang. So setting dia akan duduk macam ni. So kita ambil balik nut dia. Masukkan nut. Dan masukkan saja di sini. So nak setting nanti. Sekarang ni nak setting dia bahagian sini. So kita akan ketatkan dia di satu arah sahaja. Okay. Okay, ketatkan satu arah saja. Okay, dah nampak. So sekarang ni kita akan masukkan mount daripada Ulanzi juga. Okay, mount dia. Kita akan fit di sini mount. Okay, step seterusnya kita akan masukkan lighting di bahagian atas. So lighting, so masuk lighting, just kunci ya. Okay, okay, lighting dah masuk. So korang akan tengok dia akan duduk di bahagian sini waktu korang vlogging. Dan seterusnya kita akan masukkan microphone. So tengok sebahagian mana yang kau nak masuk, sama ada sini ataupun di sebelah sini. So saya prefer di sebelah kiri. And then kunci. Okay, okay, dah kunci. Korang boleh ambil microphone Boya BY-MM1, just plug in saja. Mic dah masuk. Okay. Sekarang ni korang kena buka yang ni. Saya akan gunakan iPhone 7 untuk kali ni. Tapi untuk iPhone 7, kalau korang nak pakai, korang kena beli satu extra mount ni untuk korang letakkan microphone. Okay. So korang letak ni satu. Korang masuk dalam macam ni. So baru korang mount. Okay. Korang akan mount, akan nampak macam ni dia punya setup. So masuk lightning. Okay.
Lepas tu kau akan masukkan daripada mikrofon, okey, smartphone, dan satu lagi kepada mikrofon. Okey. So setup dia akan nampak macam ni. So sekarang ni saya akan balancekan dulu gimbals ni supaya dia lebih stable. Okey. So gimbal dah stable. So dekat ni korang kalau nak pakai just masukkan macam tu ya. So korang akan nampak setup dia seperti ini. So sekarang ni kita akan buka lampu, kita akan test. So korang akan start vlogging. Okay guys, kali ni saya akan cuba vlog menggunakan telefon dan juga setup yang telah saya buat ni. So sekarang ni saya akan cuba dulu. Okay, sekarang ni cuba dengan keadaan tanpa membuka lighting daripada setup gimbals. So sekarang ni, ini yang suara yang korang akan dengar. Suara yang mana kita rakam terus daripada Boya punya mikrofon, external mikrofon Boya. So sekarang ni saya akan buka lampu. So kalau korang tengok sekarang ni visual dia, so dia akan nampak lebih cerah. Okay, terlalu bright. So saya akan kurangkan sikit. Ha. Inilah yang korang akan nampak. Nampak kuih raya tadi. Okay, so ini simple setup yang mana setup korang boleh gunakan phone untuk vlogging. Dan setup ini sangat simple. Semua item-item aksesori yang saya dapatkan daripada Lazada nanti saya akan letakkan di description di bawah. So korang boleh ambil sebagai reference nak dapatkan produk-produk ni, sama ada mikrofon, lampu ataupun stand. Dan korang juga boleh menggunakan simple setup iaitu tripod dan juga holder yang saya dapatkan daripada Lazada juga. So benda ni adalah simple setup, korang juga boleh pakai untuk buat vlogging. Sebab kalau korang gunakan tripod, video korang akan lebih smooth tanpa ada vibration, banyak gegaran, dan orang akan lebih suka tengok video korang daripada video yang kalau shaking-shaking, betul tak? So video biarlah dia stable. Of course penonton ataupun orang yang melihat video anda akan merasakan video anda lebih nampak profesional, lebih nampak smooth dan sebagainya. So, di video kali ini juga saya selitkan audio test. Dan saya juga akan selitkan audio test tanpa menggunakan Boya MM1 dan korang akan dengar selepas ni. Okey, sekarang ni saya cabut mikrofon daripada Boya punya mic. So, sekarang ni saya akan buat rakaman dan korang akan dengar rakaman ni melalui vlog yang saya gunakan iPhone 7. So inilah rakaman yang menggunakan internal mic daripada iPhone 7 tanpa menggunakan external mic daripada Boya M1, dan korang boleh dengar macam mana dia punya sound. Sama ada sound yang tadi lebih baik ataupun sound ini adalah lebih baik. So tanpa menggunakan mic sekarang ni korang boleh dengar 1 2 3 1 2 3 sound test, okey tak okey. So sekarang ni saya akan masukkan balik dan korang akan dengar. Sekarang ni saya dah masukkan balik. Sekarang ni korang dengar sound mic 1 2 3 daripada Boya MM1. Sound mic daripada Boya MM1. So lagi beberapa hari kita nak raya. Ini adalah percubaan menggunakan mic Boya. So korang dengar macam mana sound dia. Okey tak okey? Korang yang buat. So kalau korang ada apa-apa cadangan ataupun komen tentang ni, korang boleh letak di description di bawah. Saya akan balas satu persatu. Dan kalau korang rasa ada setup yang lebih baik, korang juga boleh letak di ruang komen di bawah supaya nanti penonton-penonton kita ataupun pembaca kita boleh tengok di ruang komen untuk membantu kita buat vlog dengan lebih baik. Di video seterusnya guys, saya akan membuat setup yang sama dan menggunakan studio
dan kita akan tengok hasil daripada studio setup dari segi lighting, dari segi sound dan sebagainya, supaya video anda akan lebih jelas. Subscriber anda, penonton anda akan rasa puas hati dengan video anda. Bagi anda yang baru channel ini, sekali lagi jangan lupa subscribe sebab banyak tips lagi yang saya akan kongsikan di video yang akan datang. Jangan lupa juga tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi di video-video yang terbaru yang saya akan upload. So guys, video sampai di sini saja. Seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe Quarter Liter Channel. Bye guys.